Mbak, ada penyesalan nggak dari Rizky Billar? Artis Rizky Billar mengaku tak menyesal atas perbuatannya yang berupa melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Meskipun sudah menjadi tersangka, bahkan ia tidak mengakui melakukan tindak kekerasan kepada Lesti. Dikutip dari tribunews.com, hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Billar, Hotma Sitompul, di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Hotma menegaskan tidak ada pengakuan kekerasan dari Billar. Ia menerangkan Billar tidak menyesali atas tindakannya tersebut. Hotma mengaku akan mengupayakan untuk kliennya itu berdamai dengan Lesti Kejora. Tak hanya itu, pihaknya juga bakal mengajukan permohonan penangguhan. Sebagaimana diketahui, artis Rizky Billar telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan dalam keterangan pers di Polres Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober kemarin. Ia menerangkan tindakan Billar yang melakukan KDRT lebih dari satu kali menjadi pendukung penyidik untuk fokus pada laporan unsur pidana. Zulpan menyayangkan dan merasa prihatin terkait kasus KDRT ini, terlebih dilakukan dalam lingkungan keluarga yang seharusnya saling menyayangi. Selain itu, Zulpan mengungkapkan rekaman video CCTV yang menunjukkan Billar melempar bola biliar ke Lesti juga menjadi bukti yang kuat. Ia menjelaskan meski Billar telah memberikan pembelaannya, namun polisi telah menemukan bukti unsur pidana dalam kasus ini. Hasilnya, kini polisi pun telah menetapkan Rizky Billar sebagai tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Rizky Billar dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dengan jeratan pasal itu, Billar terancam dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Mbak, ada penyesalan nggak dari Rizky Billar? Belum sampai situ. Bang, berarti Billar nggak pulang malam ini ya, Bang? Nginep ya, Bang? Tapi Billar mengakui nggak sih, Bang, perbuatannya, Bang? Bang, Billar nginep berarti ya, Bang? Kawan parah. Hari ini kayak gimana, Bang? Kabarnya, Bang? Apanya? Kondisi. Billar. Kondisinya capek, lelah. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!